Kamu jangan nakal ya. Jangan macem-macem rumah budi kamu. Iya, Mah. Ica kan bukan anak kecil lagi. Mana mungkin Ica nakal, Mah. Kalau udah sampai, jangan lupa Mama ditelepon ya. Iya, Mama. Ya udah ya, Mah. Ica berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Siap Anda. Saya kakeknya Nisa. Kakeknya Nisa. Suaranya beda. Saya kakeknya Nisa. Lagi. Kok suaranya gagap kayak ketua RT saya. Kamu mempertawai saya ya? Ampun. Iya. Ada apa kakek datang ke sini? Ada apa kek? Saya tidak suka kamu berantem dengan tetangga kamu. Maksud kakek Ibu Sri. Iya. Iya. Aduh. Kalau tidak, kamu saya ganggu tuh terus. Jangan takut saya. Soalnya Ibu Sri jahat sama saya, kek. Ibu Sri sirik sama saya, kek. Kamu bentak saya ya? Tidak, kek. Saya janji. Satu lagi, saya minta kamu harus biarkan Nisa dekat dengan Raka. Mengerti kamu? Iya, ngerti, kek. Iya, kek. Saya turutin, kek. Kamu berbalik dan
tutup mata. Saya kucing sih. Kakek siapa? Saya kakeknya Raka. Kakek Raka? Berarti orang tua saya dong? Iya. Saya kakeknya kakek orang tua kamu. Omongnya gagap ya, kayak omongannya Pak RT. Jangan-jangan Pak RT kamu yang ngefans sama saya. Kakek bisa aja. Terus kenapa kakek ganggu saya? Saya marah sama kamu. Sama saya? Kenapa, kek? Karena kamu tidak berbaikan dengan tetangga kamu. Udah duluan yang suka pamer, kek, sama saya. Kamu harus dengerin saya. Kamu harus baikan sama Uje. Mengerti? Iya, kek. Saya akan baikkan nama Bude, kek. Satu lagi. Kamu harus biarkan Raka dekat dengan Nisa, anaknya Bude. Mengerti? Ya, kek. Ya, kek. Ya, kalau obat. Itu kamu berbalik badan dan jongkok. Saya mau menghilang. Iya, oke. Bu Sri, saya kesini mau mengantarkan makanan buat Mbak Bu Sri dalam rangka untuk minta maaf pada Bu Sri karena selama ini saya sudah berlaku siri. Ini sekedar makanan bersih dan Raka dari kami. Sama dong Bude, saya juga mau minta maaf sama Bude selama ini saya juga sering siri sama Bude. Raka, Raka. Nisa nih, Raka. Ya, Bu. Wih. Bet. Ibu sama Bunda akur. Iya dong. Iya dong. Kita kan sebagai tetangga harus akur ya, Bude ya. Siapa lagi kalau bukan tetangga yang mau nolong kita ya, Bude? Betul. Oh iya, Raka. Ajak Nisa di jalan-jalan. Serius, Bu?
Wah, Tip. Bude marah lagi, Bu. Enggak kok, Bude enggak marah. Bude kenapa enggak dari kemarin aja, Bude? Udah, Bu. Kamu aja maunya. Udah sana, Nisa. Kakak ngajak bisa jalan enggak apa-apa ya? Iya, hati-hati ya. Ayo, Nis, jalan. Bude enggak apa-apa nih, beneran. Enggak apa-apa. Ya. Kita jalan ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Syukur ya, berkat rencana kamu, sekarang orang tua kita jadi aku. Iya, aku juga senang akhirnya dua orang tua kita bisa akur lagi. Iya. Jadi, sekarang kita kalau berdekatan, gak ada yang larang deh. Maksud kamu? Iya. Sebenarnya, dari dulu tuh aku pengen banget deket sama kamu. Cuman, aku takut sama mama kamu. Maksudnya, deket apa? Jadi, aku udah lama merhatiin kamu tuh waktu di rumah, sama kalau lagi di kampus. Sebenarnya, aku juga sering merhatiin kamu. Serius nih? Iya. Nisa, ya. Orang tua kita kan udah baikan nih, udah akur. Kalau misalkan aku pengen kita punya hubungan yang spesial, boleh nggak? Hubungan spesial? Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti. Sebenarnya aku suka sama kamu, Nis. Aku sayang sama kamu. Kamu enggak jadi pacar aku? Gimana, Nis? Mau enggak? Jadi iya, aku mau kok jadi pacar kamu. Yes, serius, Nis? Iya. Yes.